warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisana Fikradi dengan NIM K11-8092 dari kelas Forecast 2D. Di sini saya akan bertanya-tanya dengan pengusaha muda yang sukses dan merintis karirnya dari nol. Baiklah, langsung kita berlanjut ke videonya. Baiklah, kita akan langsung bertanya ke pemilik kolam pemancingan ini. Permisi, Mas, bisa minta waktunya sebentar? Ya, ya. Kenalkan namanya siapa, Mas? Nama saya Rozi Rian Putra. Kenalkan, nama saya Sari Fikradi, Mas, dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Jambi. Dari Unja, Mas. Di sini saya akan menanya tentang kolam pemancingan ini, Mas. Ini kolamnya udah berapa lama berdiri, Mas, ya? Kalau berdiri udah cukup lama lah, sekitar 2 tahun, Mas. Udah 2 tahun ya, Mas. Baru jalan ya sekitar kurang lebih 5 bulan belakang lah. Jadi ini penghasilannya ini berapa, Mas, kira-kira? Kalau saya boleh tahu, kan? Kalau penghasilan sendiri, kita nggak bisa menentukan berapa gitu ya. Soalnya kan kita bukanya untuk lomba besar, apa itu semi sama harian. Jadi nggak bisa ditentukan berapa penghasilannya gitu. Itu, Mas, ya. Oh, ini, Mas. Ada yang bisa saya bantu nggak, Mas? Bantu-bantu di sini, mana tahu kan? Bisa, Mas. Saya lagi ini, baru bersih-bersih, jalannya udah pada pulang. Dan sini kan cuman ini sekalian menunggu-nunggu apalagi mau dibagusin lagi. Nah, paling bersih-bersih pinggir-pinggir. Nggak apa-apa, Mas. Nanti saya bantu ya. Ya. Cuma saya tadi bantu. Ya. Cuma dari mana nih, Mas? Saya dari Unja, Mas, dari Mendalo. Unja Mendalo, Mas. Untuk memenuhi tugas kuliah saya, Mas. Angkatan berapa, ya? Saya angkatan 2020, Mas. Berarti saudara saya juga ada itu di kota yang di sana. Angkatan berapa, Mas, ya? Angkatan 16. Berarti di atas saya setahun, Mas. Saya angkatan 2020. Mas, saya bantu-bantu dulu, Mas. Ya, Mas. Oke, Mas. Kerjasama dengan teman-teman apa desa setempatnya.
Muda yang sukses kayaknya kan. Nah, kalau umur ya enggak terlalu muda ya, enggak terlalu tua, sekitar lah Mas 21. Oh, 21 ya. Tapi yang muda berani berusaha kayak ini kan. Iya. Kalau muda itu kan udah mulai napa suksesnya. Nah, mudah-mudahan. Rokok dulu Mas, rokok. Iya. Ada ini juga. Ini biasanya kalau bukanya nih apa, buka mingguan apa setiap hari ini apa, apa saja cara-cara aja bukanya? Kalau bukanya ya harian ya Mas, harian ya. Sama lomba besar lah gitu. Emang kan kalau pas hariannya lomba besar yang misalnya hari Minggu, berarti ya Jumatnya udah kita tutup tuh hariannya Mas. Iya kan? Itu kalau selesai lomba besarnya hari Minggunya, baru hari Seninnya kalau nggak Selasa kita adakan semi-semi itu Mas, lomba kecil-kecilan itu baru jalan lagi hariannya. Ini kalau boleh tahu ikannya ini ikan apa Mas, lele apa nila? Kalau ini ikan lele Mas, ikan lele. Ikan lele ya, berarti ya. Sekali masuk satu kolam ini kira berapa kintal Mas ya? Kalau kali masuk ya, kalau untuk hariannya ini Mas tergantung orang Mas, satu orang kita siram 1 kilo. 1 kilo ya. Satu orang memang stok kita ada ya, kalau terbibit-bibit ya cuman ini Mas baru 2 kintal. Ini berarti udah 2 kintalan. Ini Mas, kalau pendapatan bersih ini per bulan berapa ya Mas kira-kira? Kalau pendapatan satu bulannya kurang lebih 5-6 juta lah Mas. 5-6 ya. Juta. Itu belum lagi ya, gimana ya gajinya? Ya belum lagi ini lah Mas. Kalau ada yang mesen-mesen minum gitu. Itu dari ikannya aja Mas. Dari ikannya aja. Kalau ini minum kan belum termasuk itu ya. Juga ya. Itu enggak parah besar Mas, cuman ya jadilah ya, untuk dirokok, makan gitu Mas. Oh, itu Mas ya. Iya. Oh, makasih Mas ya atas ya. Waktunya. Saya telah mengganggu Mas waktu bersih-bersih tadi ya. Makasih Mas ya. Saya tinggal dulu. Ya. Baiklah, hanya itu video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.